Dalam minggu ini masyarakat, Kota Kandangan dan sekitarnya kembali, akan diramaikan dengan kegiatan keagamaan, yakni penyelenggaraan Haul ke-3, Muhammad Ridwan Basri, atau Guru Kapo. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana biasa selalu ikut membackup langsung kegiatan ini, dan secara khusus kegiatan akbar ini, sudah dibahas dalam rapat pagi tadi. Menindaklanjuti kesiapan acara, Penjabat Bupati HSS, Haji Hermansyah bersama Sekretaris Daerah, Haji Muhammad Nur, serta beberapa kepala OPD, sore tadi meninjau langsung, lokasi kegiatan yakni di Kompleks Majelis Al-Hidayah, Desa Kapuh Kecamatan Simpur. Senin, 1 Juli 2024. Sementara itu atas nama panitia pelaksana, Ustadz Haji Syukran mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemkab HSS sebesar Rp17 juta. Dan bantuan galangan dana dari para ASN lingkup Pemkab HSS sebesar Rp80 juta lebih. Diungkapkannya bahwa persiapan yang dilaksanakan untuk kegiatan Haul ke-3 Abah Guru Kapo sudah mencapai 60% dan tinggal beberapa di antaranya yang belum adalah pemasangan tenda di sekitar lokasi. Kami hari ini tadi menyerahkan bantuan untuk Haul Guru Kapo. Ini sebanyak 3 ekor sapi dan juga ada bantuan uang untuk kegiatan penunjang kegiatan haul. Walaupun cukup sedikit ya, artinya nggak terlalu banyak, tapi paling tidak bisa meringankan. Karena perkiraannya sekitar 30 ribu ya. Eh, 300 ribu orang yang akan datang ke haul ini. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan berkat auliya Allah berkat para wasul anbiya ini, para ulama kita semua bisa dilindungi dari semua mara bahaya itu. Dan uangnya ada uang sebesar 15 juta ya. 17 juta, ada kita ada uang 15 juta, kemudian dari bantuan dari ASN sebesar 47 ya, 80 juta. Dan alhamdulillah ini ASN juga turut berpartisipasi untuk kegiatan Haul Guru Kapo yang dilaksanakan di UIN. Terima kasih. Ada tambahan dari guru terkait kesiapannya, guru, persentase kesiapannya mungkin ada yang sampaikan? Kalau untuk persiapan, terus sebagaimana yang kita lihat pada saat ini, memang kalau secara persentase mungkin sudah mencapai 60%, meskipun beberapa hari ke depan ini akan terus kami benahi, diantaranya pemasangan tenda-tenda, persiapan untuk jamaah dari sekitar sini akan dipasang tenda-tenda. Oke. Tim Liputan HSS TV melaporkan.